Saya Kepala Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Jarak Desa Cikembulan dengan Kabupaten Garut jaraknya 15 km. Dengan Kecamatan Kadungora jaraknya 3 km ke Desa Cikembulan. Potensi yang ada di Desa Cikembulan diantaranya adanya Taman Satwa Desa Cikembulan, banyak sekali manfaatnya untuk warga Desa Cikembulan. Di antaranya, Karang Taruna bisa berdaya diaktifkan, masyarakat banyak yang ikut serta, di antaranya menjadi pedagang, membuat cenderamata, juga ada beberapa masyarakat yang menyediakan lahan parkir. Dikarenakan di Taman Satwa Cikembulan lahan parkirnya masih sangat terbatas. Sekarang ini kerjasama Desa Cikembulan dengan Taman Satwa di Desa Cikembulan, pencapaian yang didapat yaitu berkurangnya pengangguran, terutama di kalangan masyarakat Desa Cikembulan, terutama pemuda. Saya sampaikan ucapan terima kasih dari pemerintahan Desa Cikembulan kepada pihak Taman Satwa Desa Cikembulan. Semoga kedepannya, semoga Taman Satwa Desa Cikembulan lebih maju, berkesinambungan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Rudi Arifin S.E., posisi sebagai manajer Taman Satwa Cikembulan, Kadungora, Kabupaten Garut. Kami mengelola Taman Satwa Cikembulan mulai tahun 2009. Luas wilayah kami ada sekitar 4 hektar yang terdiri dari 3 macam kelas satwa, yaitu jenis burung, mamalia, dan reptil. Dari ketiga jenis satwa yang ada di kami, jumlah keseluruhan ada sekitar 431 dari 120 spesies. Satwa-satwa ini adalah satwa-satwa yang dilindungi dan juga dilindungi. Kebanyakan kita satwa dilindungi karena memang kita adalah sebagai lembaga konservasi yang memang bertujuannya untuk mencoba merawat, memelihara, dan mengembangbiakan satwa-satwa yang hampir punah. Keberadaan Taman Satwa Cikembulan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Cikembulan. Makanya kami di sini mendirikan Taman Satwa dengan nama Taman Satwa Cikembulan. Cikembulan sendiri nama desa yang memang awal muasalnya kita ingin meningkatkan pertumbuhan dengan cara kita merekrut karyawan-karyawan setempat yang berada di sekitar Desa Cikembulan. Kemudian kita mengadakan koordinasi dengan pihak kelurahan dan merangkul Karang Taruna yang ada di Desa Cikembulan. Sejak Taman Satwa Cikembulan didirikan tahun 2009, kita sengaja memberikan peluang kepada masyarakat Desa Cikembulan untuk ikut menikmati keberadaan kami sebagai objek wisata. Salah satunya memang dihadiri oleh pekerja-pekerja berasal dari masyarakat sekitar. Keberadaan kami memang untuk melindungi satwa-satwa yang dilindungi. Tapi dampak dari itu efeknya multiplier effect, yaitu satu, bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah setempat dengan cara misalkan merekrut karyawan dari masyarakat sekitar. Kemudian harapan kami lainnya, satwa-satwa dilindungi tetap ada, dan kerjasama dengan pihak kelurahan Karang Taruna, desa ini bisa menjadi berkembang dan bahkan bisa menjadi objek wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Garut. Semoga memang Taman Satwa Cikembulan ini bisa terus berkembang dan bisa meningkatkan perekonomian di wilayah umumnya di Garut dan khususnya di Desa Cikembulan.
adalah salah satu anggota Karang Taruna Desa Cikembulan yang diberikan nama Karang Taruna Tunas Harapan Persada. Baik. Karang Taruna Desa Cikembulan bermitra dengan Taman Satwa Cikembulan itu atas izin Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Adapun lahan ekonomi produktif yang kami kerjasama dengan Taman Satwa itu adalah pengelolaan pakan juga pengelolaan eksternal. Pengelolaan pakan itu meliputi dari penyediaan pakan ubi-ubian, kemudian pisang, kangkung, dan makanan-makanan satwa lainnya. Kemudian lahan ekonomi produktif yang lainnya itu ada yang eksternal itu adalah pengondisian lahan parkir yang diberikan langsung ke Karang Taruna Desa Cikembulan. Hasil yang didapat dari kemitraan dengan Taman Satwa beserta pemerintahan Desa Cikembulan ada beberapa pengangguran yang memang sekarang saat ini sudah menjadi ada pendapatan personal. Semuanya alhamdulillah yang beranggotakan Karang Taruna Desa dari 32 orang sekarang 24 orang sudah memiliki lahan ekonomi produktif masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Desa Cikembulan yaitu Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang telah mempercayai kami memberikan SK sebagai pengurus Karang Taruna Desa Cikembulan dan juga bimbingan beliau-beliau kemudian itu sangat bermanfaat dari bagi kami khususnya begitu. Juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengelola Taman Satwa Cikembulan. Alhasil Karang Taruna Desa Cikembulan memiliki pendapatan ekonomi yang mudah-mudahan bisa membantu tentang kehidupan pribadinya maupun seluruh pemuda yang ada di desa.